Alhamdulillah, gue jadi orang kaya. Jangan boros. Beres, Li. Beres, Pak. Semua warga udah kebagian oleh-olehnya, kecuali Bang Udin sama Bang Asrul. Bapak lupa ya? Gue belum pikun, Li. Duit yang lu pinjem 3 tahun lalu aja gue masih ingat. Maaf, Bos. Belum bisa bayar. Terus urusan Bang Udin sama Bang Asrul gimana? Lohannya udah gue sediain. Tapi gue mau nunggu sampai dia datang sendiri minta ke gue. Seng banget sih, Bos. Sekali-sekali bercanda sama orang miskin boleh dong. Sekali-kali mesti disemprot tuh orang. Mau ngetes gua kali. Emang bener yang lain udah pada kasih hadiah sama Pak Jalal? Semuanya udah start, cuma kami berdua aja yang belum. Maksudnya apa? Mene kete. Pak Ustaz kenapa sih marah-marah mulu dari tadi? Enggak biasanya. Kadang Ustaz perlu marah, biar umat pada bener. Biar tahu rasa orang kaya itu dimarahin sama Ustaz. Oleh-oleh ditolak, Pak Ustaz bertindak. Tahu sama tahu lah. Udin sama Asrul ini ngarepin oleh-oleh. Kita juga tahu, Pak Jalal pasti bakal ngasih. Kenapa sih mesti ditahan-tahan, sementara yang lain udah kebagian semua? Kan akhirnya jadi fitnah. Saya udah siapin oleh-olehnya buat dua kampret ini, Pak Ustaz. Kagak bohong. Mana? Mana buktinya? Tuh. Lihat sendiri itu. Kelihatannya ringan kali, Din. Kalau mau berat, masukin pala lu di situ. Terus, kenapa ditahan-tahan? Saya pengen tahu. Maksud saya sih cuma bercanda, Pak Ustaz. Saya kan udah anggap dua kampret ini kayak saudara. Rasulullah ngajarin untuk memanggil saudara-saudara kita dengan nama yang baik. Mereka ini punya nama, Pak Jalal. Iya, Pak Ustaz. Ulangi. Saya kan udah nganggap Duin dan Traul ini kayak saudara. 3 minggu lebih saya di Tanah Suci. Saya kangen denger rengekan mereka. Saya kangen didatangi mereka lagi, Pak Ustaz. Ya kenapa bukan Pak Jalal aja yang mendatangi kami? Capek juga kan kalau kita mulai datang. Siapa yang gak capek sih? Jadi orang kaya aja capek. Apalagi jadi elu. Kenapa sih untuk hal-hal yang disukai Allah ini memperindah silaturahmi, lu masih pada hitung-hitungan? Pak Jalal tuh ngitung. Kalau saya sih apa yang mau dihitung? Cukup. Sekarang kedua belah pihak udah ketemu. Silakan Pak Jalal, kasih oleh-olehnya. Saya belum diminta. Din, suruh. Minta. Malu minta lagi sama dia. Capek awak, Din. Biar dia aja ngantar. Cakep tuh. Untuk yang sekarang, mohon oleh-olehnya diantar aja ke rumah saya. Sama kayak warga yang lain. Apa? Maksudlah? Capek gua. Nih, nyalain motor nih. Nyalain, minggir. Minggir. Mendingan oleh-olehnya buat gua. Tancap nih. Ustaz! 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 Oleh-olehnya! Ustaz! Tetap aja lu yang ngejar-ngejar duit gue.